Salah satu tempat tinggal milik Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto di Solo, Jawa Tengah, dikenal sangat angker oleh sejumlah orang. Bahkan, terdapat pula kisah mistis di rumah yang kini mendapat sebutan sebagai Dalem Galitan. Hal itu dikisahkan langsung oleh seorang petugas yang ditugaskan untuk merawat sekaligus menjaga rumah milik mantan orang nomor satu Republik Indonesia tersebut. Usut punya usut, ternyata nama Dalem Galitan diambil dari nama jalan yang terdapat persis di depan rumah itu, yakni Jalan Galitan. Terkait hal mistis yang kerap terjadi, konon katanya, bangunan berarsitektur khas rumah joglo ini ternyata dahulunya merupakan milik salah satu keluarga waris dari Mangkunegaran. Dalem Galitan sendiri dibangun sekitar tahun 1789 oleh Pakubuwono X. Lalu, Pakubuwono X memberikan rumah tersebut kepada anaknya, yakni Ratu Alit. Bahkan, di dalam rumah tersebut masih terawat dengan rapi tempat tidur milik Ratu Alit. Adapun Ratu Alit merupakan ibu dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara II atau biasa disebut Mangkunegara II. Namun, pada tahun 1966, rumah tersebut berhasil dibeli dan dimiliki oleh keluarga Kanjeng Pangeran Sumoharyomo, ayah dari Ibu Tien Soeharto. Ketika diwawancara oleh beberapa media nasional beberapa tahun yang silam, salah satu petugas yang berjaga dan merawat rumah tersebut bernama Toto kemudian mengisahkan sejumlah pengalaman aneh ketika berada di rumah Dalem Galitan. Berikut ini deretan cerita kisah mistis di rumah Soeharto. Kesulitan menebang sebuah pohon, potongan kayu besar masuk ke gergaji hingga diganti sampai 6 kali. Kala itu Toto berniat memanggil jasa tukang tebang pohon lantaran batang-batang patah pohon di situ yang sudah terlihat tua dan sangat berisiko ambruk. Tak lama kemudian, tukang jasa tebang itu tiba. Namun, lantaran dinilai agak sombong ketika menebang pohon mangga, tiba-tiba sejumlah kejadian aneh pun muncul. Karena dia melakukannya dengan sombong, tiba-tiba mesinnya mati, tidak bisa dipakai. Setelah dibongkar, ternyata di dalam mesin terdapat potongan kayu yang cukup besar. Bahkan hanya untuk membereskan batang-batang dari satu dahan pohon tersebut saja, si penebang harus mengganti mata gergajinya yang dibuat rusak hingga sebanyak 6 kali. Pada dini hari, gamelan berbunyi sendiri. Sebagai orang Jawa, di kediaman Soeharto keluarganya memiliki seperangkat peralatan gamelan yang disimpan di dekat ruang depan. Meski alat musik tradisional itu jarang dimainkan kecuali di waktu acara-acara tertentu, Toto menjelaskan bahwa ketika memasuki dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat, gamelan tersebut sering berbunyi tanpa ada yang memainkannya. Petugas jaga yang sering dipindahkan. Terdapat larangan khusus untuk para pegawai jaga yang bekerja di Dalem Galitan, yakni jangan sampai tertidur saat sedang bekerja di dalam tersebut.
Pernah suatu hari, petugas jaga tidak sengaja tertidur. Anehnya, meski hanya tertidur sambil duduk sebentar saja, petugas tersebut tiba-tiba sudah berada di ruangan yang lain ketika terbangun. Toto sendiri mengaku tidak tahu menahu siapa yang kuat mengangkat petugas jaga yang tertidur itu. Ada kisah burung yang tak sengaja tertembak, listrik dalam galitan langsung padam seharian penuh. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang paling susah dimengerti oleh logika dan nalar manusia. Kala itu tepatnya pada sore hari, seorang petugas datang ke rumah Soeharto untuk memperbaiki sejumlah senjata yang ia miliki. Usai memperbaiki, petugas itu kemudian mencobanya dengan menembak ke arah udara. Tanpa sengaja, tiba-tiba peluru tersebut mengenai seekor burung gereja hingga mati. Seketika, sambungan listrik di rumah Soeharto padam bersamaan dengan tewasnya burung itu. Petugas PLN pun sempat datang untuk memeriksa hingga malam hari. Sampai akhirnya, mereka kemudian mengaku menyerah dan tak mengetahui penyebab padamnya listrik di rumah Presiden Soeharto itu. Akhirnya dalam kalitan pun gelap gulita di malam itu sampai hari berikutnya. Namun yang mengherankan, keesokan harinya, tiba-tiba listrik di rumah itu menyala dengan sendirinya tanpa ada yang mencoba mengotak-atik instalasi listrik yang ada di sana. Ditunggu sosok ular hitam yang mengelilingi rumah ketika malam hari. Beberapa warga sekitar yang bertempatan di lokasi tersebut mengatakan dalam galitan setiap malam hari selalu dikelilingi oleh ular besar yang seolah menjaga rumah tersebut. Sosok ular hitam tersebut seringkali terlihat oleh warga hilir mudik dan mondar-mandir di pintu gerbang dalam galitan, di sisi utara, sisi selatan, sisi barat, bahkan terkadang di wuwung, pendopo, dalam galitan.